Biar tidak meniru hal yang salah tersebut. Di sini saya ingin klarifikasi kalau saya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi dan saya ingin minta maaf. Terima kasih. Inilah aksi mandi sambil mengendarai sepeda motor yang dilakukan oleh Haida, pelajar SMP swasta di Purworejo, Jawa Tengah. Sambil tertawa, keduanya menyiramkan air yang dicampur sampo yang ditaruh di bekas wadah cat. Sementara teman lainnya, Arda dan Putra, merekam adegan mandi ini menggunakan telepon genggam. Video berdurasi 30 detik ini mendadak viral sejak beberapa hari lalu di media sosial. Mereka mengaku aksi ini dilakukan hanya ingin membuat konten di YouTube saja. Jalan ke YouTube. Mau jadiin konten YouTube gitu ya? Satu pasang sampai pulang lewat. Oke. Cuma satu kali putaran, alun-alun itu? Lewat. Lewat, ya. Kalau itu juga melanggar lalu lintas, tahu ya. Itu lo pakai baju nggak kedinginan tuh? Enggak. Aksi ini justru menuai banyak kritik. Selain mengganggu pengendara jalan lain, aksi yang dilakukan juga melanggar aturan lalu lintas karena tidak menggunakan helm, motor tidak dilengkapi kaca spion, dan pengendara belum memiliki SIM. Setelah melakukan pencarian terhadap para remaja dalam video tersebut, Polres Purworejo memanggil pihak sekolah dan orang tua para remaja untuk dilakukan pembinaan. Mereka hanya melakukan kenakalan anak, ya. Keisengan yang mereka tuju, tidak ada maksud lain. Para remaja diwajibkan wajib lapor setiap hari Jumat di Mapolres Purworejo. Mereka juga kena tilang karena melanggar lalu lintas. Heri Sugiarto, Purworejo, Jawa Tengah.